Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nisa'i wa an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatan aw khallatan la yuhafidu alayhima ahadun muslim illa dakhala al-jannah huma yasirun wa man ya'mal bihima qalilan yusabbihu Allah ta'ala bi quratil salati 10 wa yahmudu 10 wa yukabbiru عشرًا فذلك 50 ومئة بالميزان وألف وخمسمائة بالميزان ويكبر 40 وثلاثين إذا أخذ ما رجعه ويحمد 33 ويسبح 33 وذلك 100 بالميزان وألف بالميزان. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسيرون ومن يعمل بهما قليلا. قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول فيأتيه في صلاته فيذكر حاجة قبل أن يقولها إسناده صحيح إلا أن فيه عطاء للإنسان وفيه اختلاف بسبب اختلافه. وقد أشار أيوب As-Sakhtiyani ila sihhati hadithi hadha. Dan kami telah ayatkan di dalam Sunan Abu Dawud al-Tirmidzi dan Nasa'i kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada Nabi SAW telah bersabda, dua perkara yang tepat ataupun dua kelebihan ataupun khalatani, sama juga dua perkara yang ada kelebihan, tidaklah menghafaz batas kedua dari kedua ini hamba yang muslim, melainkan dia akan masuk ke dalam syurga. Kedua-duanya adalah senang, sedangkan orang yang beramal dengan kedua adalah sedikit, iaitu bertasbih kepada Allah Ta'ala selepas setiap kali sembahyang 10 dan bertahmid kepada Allah 10 kali dan bertakbir kepada Allah 10 kali, yang makna yang mendekat itu 150 kali di lidah dan 500,000 di mizan, dan dia bertakbir 34 kali apabila dia mendatangi tempat tidurnya, marjak mana tempat bagi lampu, dan dia bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali, maka dengan itu adalah 100 kali di lidah dan 1000 kali di lidah. Dia telah berkata, yang Abdullah bin Umar telah berkata, maka sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW telah mengiranya dengan tangannya. Mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah keduanya senang, sedangkan orang melakukan keduanya adalah sedikit. Maka baginda bersabda,
syaitan datang kepada kamu di tempat tidurmu, lalu dia akan menidurkannya sebelum dia mengucapkan kalimah. Dan dia, syaitan, akan datang kepadanya pada sembahyangnya, lalu dia akan teringatkan hajatnya sebelum dia mengatakan kalimah-kalimah ini. Isnadnya ini adalah sahih, melainkan bahasanya pada Aqwa bin Sa'id padanya ada ikhtilaf dengan sebab ikhtilafnya Aqwa itu. Dan Ayub As-Sakhtiani telah mengisyaratkan kepada sahnya hadisnya yang ini. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan hadis ini. Itu dua perkara yang ada kelebihan, yang lebih, iaitu tidaklah menghafaznya ke atas dua perkara ini tadi, dua kalimah ini, dua benda ini tadi, itu hamba yang Muslim, melainkan dia akan masuk syurga. Iaitu barang siapa yang menghafaz perkara ini, dia akan masuk syurga. Dua perkara ini. Dan bagi dia beritahu, kedua perkara ini senang. Tetapi orang yang beramalnya sikit. Benda senang, tapi orang beramal sikit. Iaitu apa? Bertasbih kepada Allah setiap kali lepas sembahyang 10. Bertahmid kepada Allah 10. Dan bertakbir kepada Allah 10. Jadi kesemuanya kumpul dalam 5 kali sembahyang waktu, berjumlah 150 kali lisan. Tetapi timbangan di mizan menjadi 500,000. Dan bertakbir tadi selepas sembahyang. Ni pula apabila nak tidur, iaitu bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, maka jadi 100. 34, 33, 33 jadi 100. 100 kali di lisan. Tetapi di mizan jadi 1,000. Dah ganda? Dah ganda? Maka kata Abdullah bin Umar, aku telah lihat baginda sallallahu alaihi wasallam kira dengan jari dia. Benda-benda ni. Dua perkara ni tadi, iaitu tasbih selepas sembahyang dan juga sebelum tidur. Tasbih sebelum tidur. Baginda kira dengan tangannya. Bukan tu sunnah kita kira dengan tangan kan? Ini. Sebelum tidur, tasbih tidur. Maka mereka semua telah berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah kedua-duanya senang? Sedangkan orang beramal dengan sikit dia. Maka baginda pun beritahu, baginda bersabda, syaitan akan datang pada tempat tidur kamu. Sebab tu tuan-tuan, sebelum tidur, sampai ke tempat tidur kita, kibah dulu tempat tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baring. Sebelum baring tu, bacalah 3 kul. Ataupun 4 kul. Tak kira lah 3 kul je. 4 kul. Tahu tak kul tu? Tak payahlah nak beritahu kalau dah tahu. Kemudian baca 3 kul tu, isyarat ludah ke tangan, kemudian sapukan ke seluruh badan, buat sebanyak 3 kali. Banyak lagi ni. Saya nak beritahu ni. Nantilah dulu nak tengok ni. Maka syaitan akan datang kepada kamu, pada tempat tidur kamu, lalu dia akan menidurkan kamu. Syaitan akan mengulitkan kamu sebelum kamu ucap sekali. Barang siapa tak baca yang perkara ni, benda ni tadi, dia tak sebab 3 kali ni, syaitan akan boleh tidur. Tidur. Kemudian syaitan juga akan datang pada semayang dia, lalu dia akan ingat macam-macam. Itu kerja syaitan. Sebelum dia juga, sebelum dia mengucapkan kalimah-kalimah. Tapi tengok tu, isnad ini adalah sahih. Melainkan, padanya ada seorang rawi, Aqab bin Sa'id. Padanya ada ikhtilaf ulama. Ada ulama kata dia ni sekok mahfud, ada kata tak. Sebabnya apa? Sebabnya ikhtilaf. Ikhtilaf ni kalau usul hadis, maknanya orang yang mana ikhtilaf. Ikhtilaf ni iaitu dulu dia sekok,